Ah, dah itu lagi apa namanya? Starter. Ah ya, gas. Nah, cobalah sendiri. Biarin tangan enggak bisa di ini. Nih bini udah hamil nih ya. Oh, ini alhamdulillah. Ini pertama kali saya cerita di sini nih. Oh, kenapa enggak mau cerita? Eh, bukan enggak mau cerita, enggak ada dipanggil saya berapa dah. Cepat deh. Udah keluar airnya. Keluar airnya, Min. Wih, aneh, Rin. Ada yang mau dibakar. Baik, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Kejar siapa lagi? Siapa yang akan kita kejar hari ini, teman-teman? Sebelumnya sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Tuah Kreasi. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa dipencet tombolnya. Teng-teng. Dan jangan lupa juga buat teman-teman komen terus siapa yang harus kita undang, karena benar-benar info dari teman-teman dan apa keinginan teman-teman yang harus kita undang itu benar-benar kita apa? Doa amat. Dan kita cari lagi ya teman-teman ya. Semoga season berikutnya kita bisa memperindah angkot ini. Oleh karena itu jangan lupa like, share dan subscribe. Cah gitu ngomongnya. Wah, siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, weh patah ininya, Bang. Lewat sini aja, Bang. Lewat sini aja, Bang. Pikir saya bisa lewat pintu. Bisa lewat situ, Bang. Tuh, Bang. Sin langsung. Tetap. Nada. Rin Hermana. Halo, ada Pras. Gimana kabarnya, Rin? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Bang Pras gimana kabarnya nih? Ya begini-begini aja, biasa. Ya, nah sekolah turunlah kamu lagi. Udah berapa episode kamu nih di sini aja. Rin. Ya. Nah, enggak perlu basa-basi lah kan. Gak perlu basa-basi, kita langsung ngobrol aja. Iya. Ada lekat masalah angkot nih sama kau. Lalu kita sebagai orang apa aneh, sebagai orang Minang. Iya. Apalagi kita tinggal di Padang. Benar. Angkot tuh kan benar-benar, weh, sebelumnya kita hormat lah sama angkot-angkot di Padang ya kan. Iya, iya, iya. Weh, modif itu ah. Dia kalau enggak ceper, kalau enggak ada stiker enggak logo Sufit, itu dia enggak keren dia tuh. Apalagi tuh angkot Indarung, saya dulu kan sekolah di Indarung. Angkot Indarung? Oh iya. Angkot Indarung tuh malah yang biasa-biasa aja. Oh, enggak? Angkot Indarung yang ada moncongnya, sisanya kan teri lah ya tuh. Moncongnya tambah dari mana? Itu kan mobil yang ada kepala depan itu ah. Kalau angkot-angkot yang lain kan rata-rata kayak gini semuanya tuh. Iya, iya, betul. Oh, Teluk Bayu kayak gini juga, ya. Terus Lubuk Buaya. Ya. Kalau yang di Indarung itu yang ada kap depannya itu, ya, ya. Kayak mobil Fast Furious. Ah, di Pangambiran ada Avanza. Avanza. Ada Avanza. Ini nggak bercanda, sumpah Avanza jadi angkot. Mana ada? Ah, saya kalau ada kamera saya dulu saya fotoin sih, Bang. Nggak, masalahnya kan Avanza itu mobil pribadi. Iya, Bang. Mobil itu dijadiin ada. Ini penonton-penonton yang pernah di Pangambiran tinggalnya tahu dia ini. Ada? Ada. Nggak percaya. Nggak bohong saya. Nggak mungkin. Itu pertama kali saya lihat angkot, wah ini angkot versi tingginya ini gitu. Kok apal kali kau sama angkot nih? Ya. Kok pernah jadi kenek ya? Saya nggak pernah jadi kenek, tapi semua teman-teman saya, keluarga saya, rata-rata supir, Bang.
Hah? Supir? Iya, Rin. Ini dari... Oh iya, aku pernah dengar. Iya. Tapi kan supir-supir bus, supir... apa kalau di sel gitu kan. Tapi kan apa namanya nih kalau untuk yang coba-coba atau apa namanya? Latihan-latihannya. Itu dimulai dari angkot dulu. Emang jalur angkot pula dulu. Ini saya cerita dari mama saya lah. Saya punya 5 mama. Oh, mama nih om ya. Mama nih paman. Paman ya. Yang pertama supir, yang kedua supir, yang ketiga supir, yang keempat supir, yang kelima tahu apa? Apa? Polisi. Oh, selamat satu dia. Enggak nyangka, enggak nyangka kita. Saya kalau bisa saya nih SMA, saya enggak lulus SMK, selesai saya nih banting setir saya ini. Banting setir kayak gini. Memang banting setir langsung ya, enggak. Oh, tapi sampai sekarang enggak bisa-bisa ya. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi teman-teman, dari seluruh keluarganya Master of Driver. Master semua. Of Driver. Nah, kalau gelarnya tahu semuanya IR. IR itu apa? Injak rem. Itu jokes keluarga tuh. Gelarnya IR. Gelarnya IR. Iya. Rin apa gelar? SDS. Apa tuh sarjana desain? Maitam apa? Maitam IR. Mauniang IR. Apa tuh insinyur? Injak rem. Terus ketawa dia sendiri. Ketawa dia sendiri. Dia ngomong sendiri, punchline sendiri. Iya. IR. Apa tuh IR? Injak rem. Injak rem. Ya. Namanya IR Zamzami MSC. Wih. Mantan supir camat. Mantan supir camat. Kok itu cukup tinggi itu, Rin? Itu gelarnya itu. Apa mobil camat itu, Rin? Nggak tahu lah. Apa gelar... Kijang doyok kayak itu apa? Kijang doyok. Tapi karena dulu tuh emang selalu diiringi tuh yang kayak gitu tuh. Iya. Tapi kenapa kau nggak bisa bawa mobil? Pertama nggak punya. Yang kedua tuh nggak ada keberanian untuk memakai mobil orang untuk. Tapi bisa. Sebenarnya ada dikit-dikit lain lah. Mana? Saya bisa dikit-dikit. Tes, tes. Tes, tes. Yo, selamat kau ya. Dari sini aja. Coba, cobalah. Coba. Coba. Nah, ya kan? Siap-siap belakang deh ya. Ya. Ini dulu. Injak full ada full. Udah full injak nih. Koplingnya ada injak. Ada ini kemana nih? Aja dia pilih memang begitu. Keras sekali. Nih. Ada masuk dia tuh. Ini dulu nih dulu. Ini ke depan. Wah, pantek nih. Ini aja masa bisa. Enggak bisa dia tuh. Tuh. Terus lagi. Terus. Gas sedikit, gas sedikit. Lagi. Mana gasnya nih? Itu gasnya, lepas kopling. Kayak bawa motor kopling biasa. Iya. Kan bisa tuh, Rin. Dikit-dikit. Langsung kiri, Rin. Langsung kiri, Rin. Nggak usah dipindahin giginya dulu. Langsung kiri, Rin. Coba dulu. Ini itu ada. Itu baru mantap, Rin. Agak keras dia ya. Udah bisa, Rin, tuh. Sambil mota, bisa sambil mota. Bisa sambil mota, bisa nggak bisa nyadap bang. Saya kalian apa, takut saya apa. Nah, kan bisa tuh. Bilang sama mama tuh. Mak, saya bisa, Mak. Tapi saya belum yakin ini, Mak, ya. Jangan nanti suruh bawa pusa, saya sangat berani. Bawa pusa, bawa truk. Bawa truk. Truk itu kan pusa, apa, puso. Puso. Nah, ya. Sini, Rin. Woy, telat. Gak segini, Rin. Woy, bisa, Rin. Gak bisa, dia, Sadiq. Gak bisa, ya. Nah, tetanya lah, Bang, Rin. Ini banyak gigi, ya, bisa. Nah, itu enggak masalahnya kok gigi tiga langsung. Gigi dua aja dulu. Tagih kali meminang-minang gigi. Ada. Saya takut saya sebenarnya. Kaki saya merayap-rayap dulu. Angkat rem dulu, rem tangan dulu. Itu lagi, apa namanya? Starter. Nah ya, gas. Nah, cobalah sendiri. Biar tangan enggak bisa di ini. Ini ya, di oh, iya, ditarik dulu. Sambil ya. Ditarik ke belakang, baru dilepas dia. Gitu. Coba sekali sampai situ dulu, Rin. Sampai mana? Nah, ini gigi tiga nih. Gigi satu, benar. Nah, kan enggak bisa tuh, Rin. Ya dikit. Gini rasanya nyopir angkot, Rin. Kalau rasa jadi maling diangkut gimana, Rin? Saya nggak maling diangkut. Kau tadi bilang. Saya nggak maling diangkut, saya bilang. Terus? Saya ya dulu saya tuh saya suka ambil-ambil yang
tidak milik saya lah, tapi bukan kan maling juga. Namanya ya, tuh. Tapi kan bukan diangkot, bukan yeah. bukan yang barang-barang diangkot ini nggak pernah. Eh pernah sih sebenarnya. Jadi gimana sebenarnya nih? Iya pernah, tapi ngangkot. Saya ngambil apa namanya tuh? Yang di biskota apa namanya tuh ya? Yang di atas itu? Biskota di atas yang mana nih? Tirai-tirai dulu kan di sebelum angkot terkenal nih kan biskota Padang nomor 1 dulu. Iya. Gas dalam dikit Rin. Ah iya baru dilepas. Ya. Oh tirai-tirainya ku ambil. Iya tirai-tirainya ku ambil tuh. Kok bisa itu Rin? Wih cocok kok Rin, asli. Cocok kali, bunyiin lah ininya. Cocok kali Rin. Saya nggak bisa saya nggak lihat ini. Saya fokus aja di lampu. Udah kiri. Udah kiri. Wih lama kirinya ya. Langsung. Takut saya, nah. takut saya. Perai gigi dulu. Perai. Pray. Mana perainya nih? Oh, ini lagi di tengah. Ah, dah. Angkat ininya lagi. Oh, yes, kan mantap. Nah. Setidaknya selamat lah satu dulu. Aman dah semuanya ya. Aman, hampir meninggal kalian semua ya deh. Dah. Ah, kalau ini enak nih saya nih bisa cerita lepas di sini. Ah, ya dah, ceritakanlah. Jadi kau pernah maling? Ya, dulu tuh emang apa ya, kelompok-kelompok pemuda krisis ekonomi. Ya. Jadi kan suka ngambil barang. Kadang nggak penting nih barang ini gunanya buat apa, tapi nggak tahu. Oh. Tapi yang penting ada ambil aja. Ada ambil aja. Nggak, maksudnya ada ambil aja tuh, itu persetujuan bersama-sama atau kau sendiri? Aku sendiri aja. Kayak ini nih, kunci-kunci. Di mobil itu kan bisa ada kunci-kunci. Iya, ada kunci-kuncinya. Ah, ambil kunci itu. Kunci 10, kunci ya, apa? Kunci tang, kunci itu. Ambil kunci itu. Nah, apa gunanya buat kau? Nggak tahu, cuma ngambil aja. Ah, itu kan penyakit. Kenapa itu bisa-bisanya kau ambil? Nah, itulah. Itu kayak, dulu tuh kayak suka aja, Bang. Nggak cuma di mobil ya. Dulu tuh kayak, saya pernah nyuri kaset PS, Bang. Iya. Tapi kaset saya PS? Mobilnya, iya, kaset PS. Kau curi kaset PS, kau curi. Tapi kau punya PS? Nggak. Apa lo orang ini? Iya, itu dia. Aku bilang, aku nggak tahu kenapa aku kayak gitu. Emang kayak skill aja ini, kayak teman-teman saya di Kampung Baru itu lah, saya sebut namanya banyak tuh. Itu emang skillnya tuh di atas rata-rata semuanya tuh. Skillnya di atas rata-rata. Iya. Contohnya biasanya kalau saya ngambil gulung kabel ini ya, misalnya ada kabel-kabel tinggalnya kan ada timahnya tuh. Iya. Yeah. Kabel-kabel yang tercampak saya ambil. Iya, yeah, iya, yeah, yang jatuh, yang enggak terpakai, terbuang. Iya, ada di rumah saya tuh langsung dipanjeknya rumah orang tuh dipanjeknya. Rumah kosong ya. Rumah kosong. Rumah kosong, panjek rumah kosong tuh diambil kabel-kabelnya semua tuh. Diambil semua kabelnya untuk ambil timah. Sama kau juga. Enggak, aku enggak ikut. Kok bisa tahu? Idenya aja. Oh, kau master of mind-nya nih. Iya. Iya kan? Iya. Oh, kau yang ingin semua. Aku jarang bertindak kriminal, Bang, tapi kalau ide ya mungkin ada. Oh, ide ada. Ide ada. Oh, gitu. Kalau idenya aja ya. Tapi kalau misalnya bertindaknya tuh jarang sebenarnya. Oh. Jarang sebenarnya bertindak segitu. Kau tahu enggak ini pertama kali keluar di kompleks? Saya tahu. Saya tahu, makanya saya juga heran nih. Serius nih bawa ini ya, keluar kompleks. Enggak apa-apa. Coba sekali enggak apa-apa. Ini pertama kali teman-temannya, karena si Rin pula nih kita bawa lah si Rin juga. Coba ya. Aman nih. Woi, macet, Mamen. Mana nih? Weh, macet dong, men. Apa? Terlalu nyide, mana aja dia nih? Ah. Gak apa-apa, ngobrol aja. Gak apa-apa, ngobrol aja, kata sedih. Dah, lanjut aja lah, Rin. Ya. Jadi gimana ceritanya masalah di sopan steak orang yang kita ceritakan tuh? Dibawa ke sini nih. Abang serius lah dibawa pula ke sini nih. Enggak. Mungkin orang pasti tahu, nah ini tahulah dia kalau kita juga bikin podcast Sopan Steak di Noise. Tahu. Kasih promo lah dulu. Ya, nonton. Dengarkan podcast Sopan Steak di Noise ya. Itu ya. Tayang setiap hari Selasa. Ya, betul. Lucu-lucu. Ah. Ya. Kalau enggak lucu, enggak makan anak bini kami. Ya, kan itu. Nih bini udah hamil nih ya. Oh ini alhamdulillah. Ini pertama kali saya cerita di sini nih. Oh, kenapa enggak mau cerita? Eh bukan enggak mau cerita, enggak ada dipanggil saya pada mana. Belum sempat cerita.
Jadi inilah pertama kali kau ceritakan kalau istri kau hamil. Iya, iya. Setelah berapa bulan, Rin? Berapa ya? Istri kau bisa hamil, Rin? Sekarang 2 bulan. Enggak, maksudnya kan menikah. Iya. Setelah Juni, berapa? Agustus, September. Sebulan, 2 bulan. Hitungannya kayaknya 2 bulan ya. Oh, hitungannya kayaknya 2 bulan. Iya, 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 iya. Langsung kau time down gitu ya. Ya kayak gitu aja, maksudnya kita nggak planning-planning kan, orang ada planning-planning kayak apa namanya, pre-child gitu lah. Apa? Pre-child katanya. Pre-child? Ya. Cepri. Cepri. Yeah. Oh lala. Ada ya Cepri, ada yang kayak gitu, planning ini apa dulu, nggak masuk otak saya. Ah, kalau Tuhan dah mengasih rezeki, insya Allah rezeki ada pula datang pada kita. Insya Allah ada rezekinya. Oh, ini ada nggak berisik nih ya? Oh berisik ya. Aduh, dah salah langkah deh. Dah salah langkah deh. Ternyata angkot kalau dibawa ke jalan yang benar ini juga berisik juga ternyata. Berisik ya. Dia, walaupun clip on dah 13 juta. Gak masuk juga dia, Rin. Apa perasaan kau setelah mendengar istri kau hamil? Oh, senang kali lah. Bangga kali aku. Ya, bangga kau, ternyata putu kau berguna ya. Berguna ternyata. Iya, iya, iya. Saya enggak, ya gimana ya. Kalau bilang bangga kali bang. Ya, bahagia ya. Sekali. Ya. Ya itu dia, saya kalau dibilang perencanaan-perencanaan, enggak perencanaan, planning, ya sedapatnya aja. Sedapatnya aja? Sedapatnya aja. Harapan kau cowok atau cewek? Nah itu juga pertanyaan yang kayak gitu, saya sebenarnya apapun yang penting sehat. Ah, dalam hati kecil kok pasti ada cowok, ya kan? Enggak, sumpah. Serius? Serius, saya mau laki-laki, mau produksi, saya terima. Yang penting sehat, anak bini sehat, itu aja. Nah, saya ya betul tuh, kan, itu ilmu juga tuh Rin, maksudnya. Abang kan kadang bilang, ada dulu kalau nggak salah, kalau mau punya anak cowok tuh ada strateginya atau apa gitu. Oh iya, aku bilang gitu. Ya. Aku, jujur ya, aku. Iya kan. Wah begini caranya, ternyata pas bikin anak ceweknya nggak tahu aku skillnya. Dua-duanya sama ternyata. Dua-duanya sama ternyata. Baik. Itu. Ah, kacau nih. Maksudnya kacau syuting nih. Keras sekali audio ya. Enggak, bisa diselamatkan nih, bisa diselamatkan. Aman semua nih Rin. Nah, tapi jangan salah kok Rin. Ya. Orang di belakang kita yang pakai baju kuning. Wah, berguna juga butuhnya tuh. Hamil juga dia. Alhamdulillah. Iya. Saya senang kali. Saya dengarnya juga senang. Jadi kan dekat-dekat kan. Wah dekat kali nanti itu Rin. Iya kan tadi. Iya. Pas lahiran nanti langsung kita adu bercakap. Ya. Percaya kamu sama dia, ya kan? Kalau berkelahi dia panggil bapak kau. Ini sini. Iya. Ini aja nanti itu kan. Insyaallah. Yang penting apa saya botak, Jo. Daripada apa? Suku sembayang. Itu kecian sebentar itu. Apa kan dia hitam ya. Astaga. Ini bercanda-bercanda ya. Bercanda. Bercanda. Apa kan dia hitamnya sudah main game. Jadi hitam-hitam di muka-muka. Main game apa itu? Ya keren-keren. Itu udah salah barusan. Ya salah gimana lagi. Aduh. Minta maaf gue lah dulu. Inilah ya kalau susahnya kalau ketemu sama orang yang tiap hari hampir ngobrol. Apa lagi? Di sopan steak kita ngobrol, di sini juga ngobrol. Nah, ini pasti banyak penonton Pacar Parik yang nonton. Oh iya, benar. Iya kan? Benar. Kita sedikit bahas Pacar Parik lah. Ya. Orang banyak bertanya apa alasannya Pacar Parik dihentikan atau di-off-kan. Yo, mantap. Hei, segokil. Ya, mantap. Masuk angkot, nih. Yo. Ketemu, Fede. Ketemu, Fede. Aduh. Nggak mau sama lagi, Din. Nggak mau sama lagi, Din. Jangan darah ini. Iya. Duluan. Nah, janganlah begitu. Aku nih mau ngobrol. Wes mantap. Gokil. Tuti Santana. Tuti Santana. Kancil. Woi, mati otot pantek. Woi, anjing. Waduh, bangsat. Duh. Dan ini terakhir kita keluar dia. Ada lagi. Saya pertama kali abang keluar tadi itu.
saya mikir, wah ini ambil jalan keluar. Emang kemarin tuh ada keluar di jalan? Nggak pernah. Ini inisiatif aja tadi. Terus saya mikir bakal belok di ujung tadi. Nggak ada cerita begitu. Rencana inisiatif, nggak terpikir kalau macet. Ya sudah, lanjutlah, kenapa Pak Capari diberhentikan? Ya kenapa Pak Capari? Ya saya sebenarnya kan lebih banyak ikut ke abang. Idenya tuh apa? Perintah itu dari bang. Jalan Pak Capari, jalan. Cerita ada yang cerita. Ah, gimana ininya jalan. Nah sebenarnya tuh pertanyaan yang lebih tepat itu langsungnya ke abang. Oh iya ya? Iya, kenapa oh, abang nggak mulai-mulai? Kalau dari aku sih pengennya lanjut, tapi kata Sadiq, udahlah kata Sadiq. Gak usah lah Sadiq. Sadiq emang udah malas nih dia bikin sketsa-sketsa. Gak usah tadi ya. Ya dia mau... Dikali-kaliinnya sama Sadiq, ya. Bang, ini adsense Pak Capari segini, segini, segini. Ya, kalau kita bikin angkot kayak gini, pilih mana bang? Aku sebenarnya mau jawab Pecah Baru, Sadiq, angkot lah. Tapi masih banyak orang yang selalu menunggu Pecah Baru itu dia. Kapan bisa dimulai? Kalau saya kan nunggu perintah, saya nggak pernah yang kayak, Rin, Pecah Baru, Rin. Nggak, kalau aku tuh gitu. Orangnya berjiwa besar emang, Rin. Menurutku, mematikan Pecah Baru, udahlah habis Pecah Baru. Ya. Nah, inilah saatnya gerundang. Saya nak nonton lagi, nggak pernah lihat lagi itu. Nggak pernah lihat lagi. Nggak pernah lihat lagi. Apa yang nggak pernah lihat lagi? Apa tuh gerundang-gerundang tuh nggak? Oh kalau aku tonton, Rin. Oh iya. Aku tonton. Abang mata abang menipu kayaknya. Abang iya, abang tuh aku tonton nggak percaya aku kayak. Nah gitu. Kenapa bahasnya ke situ ya? Udah lah, yang lain aja lah, Rin. Udah lah. Udah meleset cerita yang buat episode ini nih. Iya, ini cerita paling kacau ini di sini ini. Ya, Bang. Ya. Wah, baru segar nih, Rin. Wah, baru kosong nih, Rin. Kalau rame itu susah juga cerita kayaknya. Susah cerita terus pikir apa hawa aspalnya naik ke dalam angkot. Iya. Jadi agak gimana kita gitu. Panik rasanya ya. Iya. Rin, apa, Bang? Rin. Iya. Udah enggak tahu aku nanya apa lagi nih. Sadiq, tanyalah Sadiq. Tur, iya. Ya, tur. Rin, kau kemarin habis tur kundang. Oh, Baralek Gadang. Ya. Baralek Gadang. Kok marah-marah orang sama kita ya? Baralek Gadang. Baralek Gadang, bukan. Berapa kundang. Kota? 4 kota. Jadi turnya itu 4 kota, Pekanbaru, Yogyakarta, Jakarta, Padang. Kota pertama Pekanbaru. Ya. Kota kedua Yogyakarta, kota ketiga Jakarta, terakhir baru Padang. Nah, aku tanya yang Jakarta dan Padang karena aku pas yang di Jakarta aku ada kan. Ya. Apa perasaan kau dengan sudah punya tur yang ke? Tur pertama. Bukan tur, show yang ke? Show keempat. Show yang keempat. Empat. Wih, banyak suhu ya, Lina. Iya, ya gitulah. Apa lagi maksudnya? Kalau jumlah kan enggak menjamin apa tiba-tiba. Menjamin pendapatan. Orang kadang bikin satu langsung bisa menutupi semuanya. Saya empat baru pintu aja baru. Tapi menjadi stand up comedian dengan kau punya show sebanyak itu menutupi kehidupan kau enggak? Enggak, sebenarnya enggak, tapi menutupi kebahagiaan ya. Oh, nanti makanan jiwa. Makanan jiwa. Oh, gitu. Jadi kalau dibilang nyari uangnya ya, mending saya bikin konten atau apa lagi kan, atau misalnya kerja stand up, undang-undangan, kayaknya itu lebih hidup saya daripada bikin show. Nah, tapi bikin show ini makanan. Kamu tahu ya, saya tuh senang aja. Kalau bisa tiap tahun saya bikin. Oh, berarti ada rencana selanjutnya? Ada. Apa nama show-nya? Oh, namanya Kepadangan. Yang bertiga itu ya? Yang bertiga tuh. Saya tahu. Aku tuh Bang Pras Teguh pernah dengar namanya. Iya, Pras Teguh. Satu lagi. Bang, mau ikut, Bang? Balin aja, ya. Berarti kita ada Kepadangan, show-nya bertiga. Show-nya bertiga. Rin Hermana, Pras Teguh, sama Sadiq Haha. Iya, benar. Ya, jadi bersiap-siap untuk warga perantauan Jakarta. Benar, 2023, siap-siap. Kita minangkan Jakarta, dia. Rencana mau dibikin juga enggak di Padang? Kalau saya mau-mau aja. Malah kalau bisa tur itu kita. Kalau bisa tur. Di mana ada berani lo tur? Beranilah di mana ada. Jadi di angkot nih kita sepakatkan kalau kita akan bikin tur ke Padangan. Ayo. Gimana? Ya. Yakin sedik? Dah.
Yakin dia. Yakin dia. Gini aja. Kita bikin show-nya di Jakarta. Ya. Kita rekam. Ya. Nah, pas tur kita tayangin video. Jadi enggak usah stand up. Oh, video itu aja. Video itu aja tayang. Mantap juga. Iya kan? Makasih, Pak. Orang bilang kan kita download, enggak ada kita download, pokoknya pemutaran video keliling. Oh, jadi stand up tuh kita juga nonton ya kan? Juga nonton kita. Nonton. Oh. Nah. Boleh di pause untuk membedah materinya. Boleh atau gimana, Sadik? Boleh. Ya udah, intinya kalau aku nih sebenarnya ngajak kau nih kenapa dari kemarin aku berkeras hati ngajak kau? Iya. Aku pengen membanggakan diri sebagai orang perantauan, ternyata kita masih bisa dekat-dekat di sini semuanya. Iya. Emang betul ada kan? Perantauan yang menyebar-nyebar deh. Oh, ada. Banyak. Sebentar lagi kita tanya sama orangnya ya. Oh iya. Ada orangnya. Ada emang. Weh, lain-lain perantauan. Saya pikir kan enggak tahu, mungkin karena kita ini kuat kali kan jiwa perantauannya, sama perantau tuh support semua ya. Iya. Ada yang enggak padu dia di rantau. Ada, ya. Biasa turin. Oh iya. Biasa. Ya entah kenapa ya, tapi menurutku kita bahas kalau untuk dari kitanya emang dari akarnya kita sudah bersama-sama. Oh iya ya, kan? Benar. Kita udah berapa tahun kita sama? Oh, ada sampela aja tuh, Bang. Mana sampela? Eh, itu apa? Kelapa muda. Kelapa muda, turin. Ambil, Rin. Kebetulan lumayan untuk bisa bola kan. Cepat Rin. Oh, udah keluar airnya. Keluar airnya, Rin. Wih, aneh, Rin. Ada yang mau dibakar. Baik, kawan. Urang juga situ. Lihat biar aja, Pak. Minta satu, Pak. Saya pikir jatuh tadi. Pak manis tapi dia rin. Enak. Tapi biasanya itu kelapa-kelapa tua, nah, enggak kan? Enggak. Ini kelapa yang emang kecil-kecil tuh. Maling kelapa saya dulu sering juga tuh, Bang. Maling kelapa. Iya. Kelapa-kelapa muda. Kayaknya aku juga pernah, tapi enggak sampai yang dikejar orang kayaknya. Oh, kok dikejar orang? Nggak dikejar, tapi hampir ditebang batang tuh langsung. Hah? Sama siapa? Sama orang punya tuh. Apa kata ya? Iya kan nih, kita jadi kan batang-batang kelapa muda yang enak tuh kan yang rendah tuh. Iya. Dipanjat lah, yang skill memanjat nggak banyak orang. Iya. Suruh teman manjat. Iya. Manjat, dia di atas tuh datang orangnya. Yang punya. Iya, apa katanya? Pantek lah dulu. Pantek. Waang lah mengambil semuanya ini. Kau bilang terus, bapak kau yang bertanam tuh, ya kan? Kita kabur. Terus? Kita kabur, bapak tuh datang bawa lading. Oh, bawa apa kalau lading? Bawa parang dia. Bawa parang dia. Bawa parang dikejar lah, jadi kan lumayan jauh tuh bapak tuh. Mengejar bapak tuh. Turun kau, kita yang di bawah udah kabur kan? Ya. Yang di atas itu lah nangis aja lah gitu. Dah. Pokoknya, ya, sedih. Sedih ya dikejar orang kayak gitu tuh. Tapi enggak apa-apa lah. Setidaknya kau dapat kelapa tuh sama kayak sekarang nih. Ya, dia menggelinding aja tiba-tiba. Ya. Ada lagi gelinding dia. Wah, langsung diselamatkan sama bapak tuh. Langsung ada. Ah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Penonton juga nunggu. Pelangganku setia selalu datang. Tolong Mas. Ininya, ini kunci. Nah. Kacang-kacang gue. Apa? Korenya ini, korenya Mas. Ini coklat. Ya coklat nih, korenya langsung sendiri. Udah, ada. Ini ngapain? Nyalakan. Wah, sut. Tangannya sih. Iya. Santai, ini enggak boleh marah-marah katanya. Enggak boleh marah-marah. Iya, kata siapa? Kemarin waktu ada Habib masuk sini,
Oh iya. Nah, ini biar sampai ini Mas, buka dikit Mas, boleh Mas? Apa nih? Ah, fasilitas di sini. Oh, fasilitas buka. Di sini nih. Ini tuh sampai ngeliat tadi. Ah, ini aneh nih, dengan nih enggak dicoba. Coba, coba, coba. Kemarin kena katuk saya lah. Tuh, enak tuh. Fasilitas emang bekam, bekam, masuk angin. Oh, ini langsung keluar embunnya. Langsung merah, langsung merah. Langsung keluar embunnya. Itu mah, sampai emang sakit sampean ini ada. Nah, nah, nah. Ketempelan ini. Nah, ketempelan apa ini, Mas? Ketempelan ini intip. Oh. Ih, dada bulu ya. Ini Mas bikin tegang dia dia. Sebelah ini. Ya, emang buat masuk angin nanti mau main bola sore katanya. Iya, merah-merah-merah gitu. Iya. Saya nggak bisa ngomong nih, sumpah. Ini tegang kali. Nah, ngomong aja. Biasa, santai-santai. Nah. Mau tambah lagi, berarti. Enggak. Alah, weh! Bangsat Jawa. Bangsat Jawa. Kenapa Minang? Minang suku. Suku paling banyak loh. Iya, iya, iya. Ayo, ayo. Ada berita-berita. Kim Jong Un. Hukum mati dua remaja Korea Utara karena mengedarkan drama Korea. Wos. Melihat drama Korea Mas. Wah, ampun Mas. Ini di Korea Utara gitu Mas. Kan biasa kan ini ngapain? Ngapain ini? Betul. Hukum gini Mas. Ya, aneh kali. Agak bingung, saya mikir enggak. Dihukum mati. Ya aku ini enggak bisa di sini. Enggak bisa. Ya karena kan biasanya yang dihukum mati kan pembunuhan. Koruptor juga kan? Duh, lu bukan. Koruptor di sini enggak dihukum hukuman mati. Diapain? Disuruh nonton drakor. Bagus, bagus. Yang pertama. Ya. Yang kedua boleh. Boleh. Yang kedua, ini Mas ada pemuda dari bukan pemuda. Mas-mas dari Bangladesh ya, ini orang Jakarta Bang soalnya. Wow. Namanya Lades ya. Kalau dari Jawa, Mas Lades. Dari Padang, dari Padang. Udah Lades. Dan Bengkulu. Lades. Kosong hilang tadi. Nah, ini Mas ini rela makan nasi lauk garam. Pria ini punya tabungan 2,8 M. Wis. Selama 19 tahun bekerja di Malaysia Mas, ya ampun Mas. Ini 19 tahun makan cuman nasi garam. Tahu keadaannya sekarang? Gimana? Lambungnya asin. Nah, ini Mas, sekarang dia punya uang 2,8 M buat apa? Buat apa Mas? Buat apa? Tanya aku. Buat apa? Ke Bandung sekarang Mas, udah sekarang Mas pulang ya Mas. Kita dulu ya. Iya Mas. Ini buka dulu dia. Oh ini dibuka. Serius, serius. Merah-merah. Wis, merah tuh. Duh. Wah. Wis, ini. Baru mantap, enggak masuk angin lagi. Duh, astagfirullahalazim. Sama ini air sampean, Wis. Iya. Dah ya. Makasih. Yo. Thank you, hati-hati jalan Mas. Iya. Makasih Mas. Hati-hati Mas. Yo. Set. Ya. Makasih Mas. Aduh, segitu aja ternyata. Dah habis napasnya. Saya enggak kayak dulu lagi. Susah kali ini, Bang, sumpah. Enggak bisa menggerak. Makanya saya enggak bisa saya nyimanin dia ngomong apa nih tadi ini. Mobil ini benar kayaknya harus dikasih kipas lah ya. Udah enggak kuat lagi nih. Kenapa? Dia berkeringat terus. Iya, kalau Abang masalah kita berkeringat santai aja. Oh, santai. Santai aja. Ada santai. Santai. Aku enggak enak sama bintang tamuku. Enggak apa-apa. Bintang tamu saya di sini yang senang sekali udah jadi ini. Kalau bisa saya di stoker nanti soal kali ini. Abang yang tadi diajak terus diajak terus. Saya kosong, Bang, kosong. Aduh. Apalah cerita kita hari ini, Rin?
Nggak tahu aku cerita apa hari ini. Saya sebenarnya juga bingung, Sen. Jadi menunggu pertanyaan-pertanyaan dari abang aja. Saya coba. Ini gara-gara aku bawa tadi ke jalan raya. Buat apa lah ke jalan raya? Ya, tapi informasi udah banyak dikasih tahu. Udah banyak informasi. Pada Parui kenapa akhirnya susah kali raya? Ya intinya karena sebenarnya gara-gara kita nggak lengkap di Jakarta. Iya benar. Kemarin tuh sempat bikin Pacar Parui rantau kan? Betul. Nggak kena kuat. Karena ketipu sama anggota krunya, kena itu. Wes, lah kemana-mana bahasa dia, cik, tak ada ketipu. Tidak ketipu. Tidak ada ketipu. Oh, waduh. Tidak ada ketipu, Rin. Gak salah, mancing-mancing aja supaya adsense supaya naik. Oh, cerita ya. Ya kan. Ya, tapi mungkin akan ada Pacar Parui, cuma tidak tahu kapan. Terus info yang kedua yang akan kita kasih selain info dari pajak kecil tadi. Iya. Kita akan bikin show ke Padangan. Show ke Padangan, insya Allah. Ya. Ke Padangan bakal ada, insya Allah tahun 2023 ya. Mungkin di awal-awal tahun kali. Betul. Jadi ditunggu aja ya teman-teman ya. Akan ada show ke Padangan dari kita bertiga, dari Rin Hermana, Mas Teguh, dan juga Sadiq Aha. Benar. Yang dimana Jakarta sudah pasti. Jadi emang rencana materinya banyak seputar perantauan. Benar. Oke, terima kasih Rin. Terima kasih Bang Pras. Ya. Dah, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Mana? Hilang sendal. Oh ini dia. Hilang sendal. Nah, sehat-sehat ya. Sehat, Bang. Sehat-sehat buat Ami juga. Ya, terima hamilnya. Kasih. Tapi suruh sini sakit nih. Enggak apa-apa. Nanti malam belum bisa main lagi ya. Ya. Masih hamil. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan obrolan yang sangat tidak penting hari ini. Dan jangan lupa komen siapa yang harus kita undang lagi teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share. Oke. Yang paling penting adalah komen siapa yang harus kita undang, karena informasi dari kalian sungguh sangat kita filter satu-satu. Semoga komentar dari kalian dan permintaan siapa lagi yang harus kita undang bisa kita undang ke sini. Jangan lupa beli merchandise kita. Oh tidak, saya tidak ngomongin merchandise hari ini. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru, semoga tahun 2022 sangatlah nikmat buat teman-teman semua. Pun tidak nikmat, semoga 2023 bagus buat kalian semua. Terima kasih. BTW di sini ada, katanya ada monyet lepas ya teman-teman ya. Jadi kita mau lihat monyetnya dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.